Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara sukulen yang sehat dengan sukulen yang kelebihan air. Nah, jadi kalau sukulen yang keadaannya sehat, itu tampaknya seperti ini. Dia daunnya bagus, warnanya hijau, mengkilat. Nah, untuk sukulen yang kelebihan air, cirinya seperti ini. Tuh, daunnya menjadi kekuningan. Nah, ini lama-kelamaan akan busuk. Jadi harus dipotong. Tuh, dipotong untuk diselamatkan. Harus diprotoli dulu daun-daun.